Pak John. Untuk kalian lu. Suruh nggak Pak De. Banyu kita tambah. Tambah yo. Peristiwa banjir bandang susulan diketahui telah kembali menerjang wilayah Malang, Jawa Timur, pada hari ini 17 Oktober 2022. Masuk rombulur, rombulur omong. Bahkan banjir kali ini dikatakan warga jauh lebih besar dari yang kemarin, lantaran ketinggian banjir yang hingga mencapai atap rumah. Diketahui, banjir terparah terjadi di Desa Rowotrate. Saat ini ketinggian air telah mencapai hampir 3-4 meter. Ini saya sudah naik tuh, lihat tuh. Rumah tinggal wowongnya, Pak Yan. Rumahnya tinggal wowongnya, Pak Yan. Akibatnya rumah-rumah warga terendam dan hanya menyisakan atap saja. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan air sungai meluap ke daratan dan merendam rumah. Gede, tambah gede! Setidaknya ada 5 wilayah di Malang Selatan yang hari ini dikepung banjir, antara lain Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Pagak, Bantur, Donomulyo, hingga Kecamatan Ampel Gading. Sementara kini tim BPBD Malang pun segera diterjunkan ke lokasi kejadian guna membantu para warga yang terjebak banjir.